في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, saya Matthew Christopher Irjanto berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama dengan Bapak Bambang Norsena dan Bapak Yohanes Edward. Kita akan membahas banyak hal pada hari ini, terutama tentang keilahian Yesus Kristus yang selalu menjadi topik yang menarik dan selalu menjadi kontroversi. Tetapi hari ini kita akan kupas tuntas, dan kita akan pasti mendapatkan ilmu, kita pasti mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa, dan kita sebelum kita memulai, kita akan memulai dengan doa. Bapak bisa pimpin dalam doa, Pak? Baik. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan podcast ini. Tuhan berkati kami, apa yang kami sampaikan, Pak Bambang sampaikan bisa menjadi pencerahan dan menjadikan kami, iman kami lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Amin. Pak, ini kalau saya boleh jujur, ini adalah topik terberat yang pernah saya tanyakan, dan saya selama jadi pembawa acara ini adalah topik yang paling berat. Jadi saya sendiri deg-degan ini, Pak, sebetulnya. Tapi kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, mengenai tentang keilahian Yesus Kristus. Pak, bagaimana menjelaskan siapa Yesus Kristus bagi kita, bagi iman kita? Iya, Shalom Aleichem Besem Hamasiah. Salam sejahtera untuk saudara-saudara dalam Kristus. Jadi sebetulnya iman kita tentang Yesus itu clear ya, karena itu sudah berjalan selama 20 abad sejak gereja mula-mula pada zaman Alkitab, kemudian pada zaman murid-murid yang nulis Alkitab, artinya murid-murid para rasul, sampai konsili-konsili gereja awal ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran bidat. Itu sebenarnya sudah clear. Jadi intinya iman Kristen meyakini berdasarkan ajaran para rasul, ya tentu yang ini jelas sekali bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah sebagai firman dari Tuhan sendiri. Dan yang kedua, sepenuhnya manusia ketika Kristus itu datang ke dunia dikandung oleh Bunda Maria. Dan dalam hal ini maka iman kita mengajarkan bahwa Kristus sepenuhnya sebagai Allah itu tidak merujuk kepada kemanusiaannya yang kelihatan, tetapi kepada firman Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, siapa firman yang bersama-sama dengan Allah ini? Apa perannya? Ayat 3 menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tentu dijadikan oleh Yesus sebagai firman yang kekal tadi. Bukan dijadikan oleh kemanusiaan Yesus. Ya, dan tanpa dia, tanpa firman Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itulah yang di dalam bahasa teologi disebut praeksistensi Putra Allah. Jadi Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia firman Allah. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Jadi tidak mungkin kalau firman itu ada kemudian setelah Allah. Nah, sebetulnya disebut firman di sini bukan sekedar kata-kata verbal, ya.
Firman di sini sebetulnya bahasa aslinya itu logos. Logos itulah yang menjadi bahasa kita logik, logikos, logika. Jadi firman itu sesungguhnya adalah kemahasabdaan Tuhan. Jadi sabda atau firman itu tidak hanya berarti kata-kata verbal atau efek atau akibat dari kata-kata. Kalau akibat dari kata-kata alam semesta ini, langit, bumi, laut seisinya ini kan diciptakan oleh firman Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi itu efek dari firman tadi. Tetapi Yesus itu firman itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian tidak mungkin kalau firman Allah itu tidak kekal. Karena kalau firman Allah tidak kekal, berarti ada waktu di mana Allah sebagai the existent, sebagai wujud, sudah ada firmannya, belum ada. Berarti kan pernah ada waktu di mana Allah tidak punya firman, dan itu tidak masuk akal kan. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, dia dikandung oleh perawan Maria tanpa campur tangan seorang laki-laki. Artinya bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Jadi jangan orang salah paham, Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok dicobai yang haus bahkan yang mati. Itu bukan keilahiannya, maka dalam Alkitab disebutkan sangat jelas sekali, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena firman sendiri benar-benar menjadi manusia, bukan setengah manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini saya kira clear sekali. Maka ketika gereja menghadapi ajaran sesat Arius ya, ketika gereja menghadapi ajaran sesat Arius yang mengatakan bahwa pernah ada waktu di mana anak Allah itu tidak ada. Gereja langsung berkumpul. Nah, waktu itu kan belum ada perpecahan ya, gereja itu masih. Tahun berapa, Pak? Tahun 325. Jadi waktu itu belum ada aliran-aliran gereja, belum ada perpecahan gereja, karena perpecahan gereja itu baru terjadi tahun 451. Jadi waktu itu yang namanya gereja itu ya semua gereja Katolik dan semua gereja Ortodok. Artinya apa? Bukan Katolik sebagai institusi yang sekarang ini berpisah dengan gereja Ortodok atau Ortodok yang berpisah dengan Katolik, tidak. Tapi sifat gereja yang adalah universal. Artinya berlaku bagi semua bangsa, berlaku bagi semua kaum, itu artinya katolon, gereja yang bersifat Katolik. Begitu setiap gereja itu bersifat Ortodok. Artinya gereja itu menganut ajaran lurus yang diterus sampaikan tanpa putus dari para rasul. Makanya kalau ada gereja Roma ya, gereja di wilayah yurisdiksi Roma, gereja di wilayah yurisdiksi Antiochia, seperti yang diceritakan dalam Alkitab ya, bahwa orang-orang mengikut Yesus itu pertama kali disebut Kristen, itu kan di Antiochia. Kemudian dari Antiochia ke Roma, dari Roma Konstantinopel, kemudian di situ ada Alexandria. Jadi semua gereja sudah kumpul jadi satu, lalu mengatakan tidak bisa, Arius itu salah. Karena apa? Kalau firman itu pernah tidak ada, berarti pernah ada Allah tanpa firmannya. Masa Allah pernah tidak punya firman? Kalau Allah pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah tidak bisa mencipta. Jadi Allah dengan firmannya, dengan rohnya itu kekal. Itu kira-kira apa yang kita bisa pahami dari ajaran Kristen yang paling dasar tentang siapakah Yesus Kristus. Baik, baik. Nah, kemudian selalu Pak, kalau yang dikatakan ada putra, ada anak Allah, ada Bapa, ada Roh Kudus. Nah, berbicara mengenai Tritunggal, ini kan suatu hal yang sulit juga untuk dapat dimengerti oleh orang-orang awam. Terutama orang-orang yang selalu ya menyerang, mengatakan oh, Allahmu tiga dan lain sebagainya. Gimana sih Pak? Apa yang dikatakan Alkitab sebagai bukti-bukti bahwa Allah itu Tritunggal? Oke, jadi sebetulnya gini ya. Alkitab kita itu kan perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Perjanjian lama itu sesungguhnya Alkitab yang sama yang dimiliki oleh orang Yahudi di seluruh dunia. Yang dikenal dengan Tanakh ya. Singkatannya kitab Torah.
Torah itu, kelima buku Musa itu, kemudian kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain yang diawal dari Mazmur, kenal dengan Ketubim. Makanya Yesus mengatakan, seperti yang tertulis tentang anak manusia, dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan dalam Mazmur. Karena Mazmur itu dalam sistematik kuno, itu buku pertama dari Ketubim, yaitu tulisan-tulisan lain selain Nebiim dan Torah. Nah, itu Taurat yang sama. Jadi baru yang kedua itu perjanjian baru. Jadi yang kita sebut perjanjian lama itu sebetulnya kitab Yahudi. Jadi kalau kita membaca Taurat dalam bahasa Ibrani itu Tauratnya Yahudi sekaligus Tauratnya Kristen. Jadi ini sekaligus juga bisa untuk apa ya, menjawab kesalahpahaman bahwa orang Kristen telah memalsukan Taurat. Kalau memalsukan Taurat kan Tauratnya sudah beda dengan Taurat Yahudi kan. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus pun membaca Taurat yang sama. Jadi perbedaannya pada penafsiran, bukan pada teks. Nah, begitu kita membaca kitab Taurat, kitab pertama kan namanya Bereshit, Sefer Wayikra, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bemidbar, dan Sefer Eliharivarim, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita membaca pertama kitab suci kita ini, ya tentu dari kanan ke kiri. Ya, karena kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab kanan ke kiri. Itu di situ sudah ada Tritunggal. Coba dibaca Bereshit pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dalam bahasa aslinya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi Mas Edward ini adalah kader dari Institute for Syria Culture Studies. Itu lembaga pelayanan yang memang mengkaji tentang kekristenan Timur ya, kesenangan Timur itu supaya kita tidak kehilangan akar sejarah kita. Dan YCS itu bukan gereja, tapi itu adalah lembaga kajian. Dan dia sudah belajar bahasa Ibrani langsung dari sumber aslinya di Israel. Ya, Israel Institute of Biblical Studies. Nah, kita bisa langsung membaca teks ini dari bahasa aslinya. Silakan. Ya. Dari kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaret. Dari pasal 1 ayat pertama ini kita menemukan existence of God, eksistensi Bapa, disebut sebagai Elohim. Kemudian di ayat kedua, ve Haaret hayeta tohu vavohu ve Hoshea alfene tehom. Kemudian dilanjutkan dengan ve ruach Elohim. Di sini pribadi Allah yang kedua adalah ruach Elohim atau Roh Kudus atau Roh Allah. Veruah Elohim merachevet alfnei hamayim. Nah, di ayat ketiga kita menemukan pribadi yang ketiga, Vayomer Elohim, Amar Elohim atau Logos. Berfirmanlah Allah, Yehior, Vayehior. Jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Karena hanya dengan berfirman Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Creatio et nihilo. Wow. Berarti tanpa disadari sejak awal itu sebenarnya eksistensi daripada arah Tritunggal, penjelasannya itu kalau kita selidiki itu sudah tertulis sejak buku pertama. Iya, sejak buku pertama Taurat. Jadi itu bukan ciptaannya Paulus atau ciptaannya konsili gereja, tidak. Banyak kan yang berkata begini, kata-kata Yesus kami percaya, tetapi kami tidak percaya sama sekali kata-kata murid-muridnya Nabi, termasuk Paulus, Petrus, dan ini tidak mau percaya. Jadi kan banyak yang seperti itu. Itu orang yang bersifat ahistoris. Jadi misalnya ya, orang nuduh bahwa Paulus itu telah memalsu Taurat. Mana yang dipalsukan Paulus? Dia tidak bisa menunjukkan. Misalnya ya, kalau Paulus mengatakan Yesus itu dijadikan Tuhan, bukan Paulus yang ngomong begitu. Karena Yohanes kan bukan Paulus. Justru yang menekankan aspek keilahian Kristus secara apa, bahasa yang sangat clear itu Yohanes. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di Paulus malah tidak clear, artinya memang Paulus sedang tidak berbicara tentang doktrin itu. Tapi Yohanes clear sekali. Dan ada satu hal lagi yang menarik dari tiga ayat pertama ini secara gramatikal adalah kata bara. Bara itu secara gramatikal adalah kata yang dipakai untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi he created, dia telah menciptakan. Tapi subjeknya
Elohim itu adalah subjek plural. Plural. Jamak keagungan. Jamak pluralis ya, majestaticus. Ya. Jadi dari kata kalimat pertama dalam kitab Kejadian ini sudah membuktikan bahwa ini irregular. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Elohim yang dalam gramatikal jamak, tapi pakai katanya bara. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Yang lebih sederhana. Kita okay. Sama-sama. Jadi kalau di bahasa Ibrani itu ada gender kata. Ada gender kata. Terus siapa yang berbuat itu bisa dilihat dari verbanya. Nah, bara itu, saya bikin gampangnya adalah bara itu adalah orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi kalau perempuan nggak boleh pakai bara. Kalau mereka nggak boleh pakai bara. Bara itu hanya untuk dia laki-laki. Jadi jelas itu tunggal, bukan jamak. Tapi subjeknya Elohim, Hirik Yod Mem itu menunjukkan bahwa dia itu jamak. Jadi memang irregular. Dari awal kisah penciptaan memang sudah irregular. Menarik sekali kalau kita belajar dari bahasa aslinya. Iya. Sekarang Pak, tolong dijelaskan kembali. Mengapa gini? Kok Bapak, Putra, Roh Kudus itu disebut pribadi? Gini, kata pribadi itu juga bukan dalam pribadi fisik manusia yang terpisah satu dengan yang lain. Ini banyak orang yang salah paham dan pahamnya salah. Diulang-ulang sepanjang zaman. Kadang-kadang orang mengartikan kata pribadi, yaitu persona. Dalam bahasa Latin persona. Itu diartikan pribadi dalam makna psychological personality. Jadi pribadi dalam makna psikologis. Ya, pribadi dalam makna psikologis itu satu pribadi hanya bisa dimiliki oleh satu substansi. Pribadi saya satu, substansi saya artinya keberadaan saya juga satu. Tetapi dalam konteks bahasa teologis atau bahasa Alkitab ya, itu artinya bukan sekedar pribadi manusia yang terpisah satu sama lain, tapi lebih tepat dianggap disebut sebagai metaphysical personality. Jadi meta itu disebalik, fisik disebalik yang fisik. Jadi ini tidak merujuk kepada pribadi A, B, C, terus atau oknum-oknum yang berjejer tiga. Bukan seperti itu. Makanya di dalam bahasa Latin ya, itu disebut una substantia tres persona. Jadi artinya satu substansi dalam tiga persona. Hubungannya seperti apa? Diskresi non separati. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, distingsi non divisi. Jadi dia memiliki kekasan masing-masing. Jadi Bapa bukanlah Putra, Putra bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Jadi bisa dibedakan, memiliki kekasan masing-masing. Tapi tidak, secara tidak terbagi. Jadi wujudnya hanya satu. Eksistensinya hanya satu. Makanya selalu orang akan gagal kalau memahami Tuhan dalam bahasa matematika. Itu dalam bahasa fisik. Bahkan kalau kita belajar yang namanya ya ilmu filsafat dasar. Loh. Filsafat di sini bukan aliran filsafat ya. Artinya disiplin berpikir yang benar. Ada paling sederhana orang belajar filsafat atau filsafat teologi lah. Ada tiga proses manusia dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang pertama, yang paling dasar ya itu adalah fisik. Fisik itu ya, ini benda. Wujudnya apa ini? Persegi panjang. Ini kan semua mata bisa melihat. Mata melihat ini fisik. Ya toh? Misalnya gelas ini bundar. Itu semua orang bisa melihat. Hanya orang yang buta warna atau buta apa yang tidak bisa melihat itu. Itu tingkat paling dasar. Tingkat kedua itu adalah matesis. Matesis itu dikalkulasi di otak. Misalnya 3 kali 3 sama dengan 9. Misalnya. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kali 5 sama dengan 125. Mana 125? Ditulis 1, 2, 5 itu kan angka. Itu simbolnya 125. Tapi 125 sendiri itu ada di alam kalkulatif kita.
bukan di wujud fisik. Apalagi kalau dikatakan 1 juta kali 1 juta malah tidak bisa digambar. Nah itu matesis ya. Baru yang terakhir itu metafisik. Di sebalik yang fisik, di sebalik yang matematis, itulah Tuhan, itulah alam keabadian. Jadi bicara tentang Tuhan itu tidak sama dengan bicara satu Alek, seorang Bambang, seorang Yusuf, tidak bisa. Maka seperti contohnya paling gampang, itu sering saya ulang-ulang contoh itu. Tuhan itu beserta orang yang sabar. Berapa jumlah Tuhan? Satu. Ya toh? Elohim Echad. Tuhan cuma satu. Berapa jumlah orang yang sabar di Surabaya? Katakanlah misalnya ada 10.000 orang yang sabar. 10.000 orang yang sabar itu tinggal di 10.000 tempat yang berbeda-beda pada saat jam yang sama. Tuhan jumlahnya satu, beserta dengan 10.000 orang. 10.000 orang di 10.000 tempat yang berbeda-beda. Tuhan jumlahnya satu, yang disertai 120.000 orang. Apakah Tuhan jadi 120.000 atau jadi 100.000? Tidak. Karena Tuhan itu roh. Roh itu bukan dalam makna fisik toh, artinya dia hadir di segala tempat, di segala ruang, di segala waktu, beyond time, beyond space. Itu maknanya bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Begitu juga pribadi. Untuk lebih jelasnya, tolong dibaca Bereshit pasal 1 ayat 26 dan 27 dan tolong dianalisis langsung teksnya ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ini tentang penciptaan manusia. Sangat menarik. Vayomer Elohim naase Adam betsal menu kitmutenu veyirdu pitgat hayam vehaof hashamayim uva behema uve kol haaretz uve kol haremes haromes al haaretz. Jadi ayat ini dimulai dengan berfirmanlah Allah. Tapi dikatakan naase. Naase itu secara gramatikal Ibrani yang enggak ketemu di bahasa lain, mereka punya namanya volitive system. Jadi kalau kita berbicara kepada orang kedua itu namanya imperatif. Tapi kalau kita berbicara pada orang pertama, strong will dari orang pertama itu namanya kohortatif. Strong will dari orang ketiga namanya jasif. Memang agak rumit kalau kita belajar, tapi kita mesti harus belajar sampai ke situ. Nah, naaseh itu adalah volitive system untuk orang pertama jamak. Artinya kita. Jadi kalau terjemahan bebasnya itu, marilah kita. Let us. Ayolah kita. Ayo kita. Gitu. Bukan nyuruh orang lain. Ini nyuruh diri sendiri. Volitive system. Nah, kita gak ketemu yang gramatikal seperti ini di bahasa Indonesia. Apalagi gak ada. Gitu. Ya, jadi dikatakan bahwa naase Adam. Marilah kita menciptakan manusia. Membuat. Ya, jadi pakainya asah. Bukan bara lagi ini. Asah. Karena dibuat dari sesuatu yang substansinya sudah ada. Ya, nanti dari debu tanah menjadi manusia. Nah, Adam ini diciptakan untuk menguasai. Ya, itu kita belakangnya sudah tahu. Cuman gramatikal yang menarik adalah ketika Tuhan seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ayolah, gitu. Ya. Bahkan kalau saya enggak salah, Pak, di kitab-kitab tetangga kita juga menggunakan kami itu. Kalau itu enggak usah kita urusi ya. Karena kalau dalam agama lain, tentu misteri seperti ini tidak bisa dipahami dari sudut pandang kita. Kata nahnu dalam bahasa Arab itu betul artinya itu jamak. Tapi di situ ya jamak keagungan yang tak terjabarkan. Hanya itu. Kita fokus saja pada Alkitab. Ayat 27 kembali menarik lagi karena dipakai lagi kata bara. Vayifra Elohim et ha'adam. Maka Allah menciptakan manusia sendiri, enggak sama yang lain. Jadi yang kita, yang kami, yang jamak tadi mendadak hilang di ayat selanjutnya. Vayifra Elohim et ha'adam, bet salmo menurut gambarnya, bet selem Elohim menurut gambar Allah, bara oto, diciptakanlah dia. Zahar unikeva, bara otam, kembali bara. Jadi gini, ada yang menarik di kitab Tanah Ibrani itu, sesuatu yang diulang dua kali itu artinya penting. Kalau sampai tiga kali itu extremely penting. Contohnya kalau kita baca dari kitab Yesaya, kados, kados,
kados, itu tiga kali, itu extremely penting. Ya. Nah, ini dipakai kata bara sampai tiga kali, vayivra Elohim, kemudian bara oto, diciptakanlah dia. Artinya pertama diciptakan Adam, kemudian di akhirnya diciptakan lagi bara otam. Dan semuanya itu adalah kata kerja untuk orang ketiga maskulin singular. Jadi enggak ada lagi yang kita punya keraguan bahwa Allah itu menciptakan beramai-ramai, enggak ada, enggak seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu yang dari ayat 26. Ya, jadi begini. Ayat 26 itu sesungguhnya bukan Allah melibatkan ciptaannya untuk membuat manusia, tidak. Tetapi seperti tadi sudah dijelaskan, itu menggambarkan tentang bagaimana seolah-olah, ini kalau tafsiran Yahudi ya, Tuhan itu mendeklar rencananya mau membuat manusia menurut gambar dan rupanya. Tapi di situ digunakan bukan kata bara tapi asah. Artinya itu menjadikan dari yang sudah ada. Nah, sementara dalam ayat 27 itu digunakan kembali kata bara, bahkan ditekankan sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwa penciptaan hanya dilakukan oleh Allah seorang diri. Makanya dalam kitab Nabi Yesaya itu dia yang telah membentangkan langit seorang diri. Jadi tidak ada teman, tidak ada sekutu bagi Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, dengan siapa Tuhan seolah-olah mau mengajak bicara itu kan? Kalau di dalam tafsiran Yahudi Rabbinik, dan ini pada masa-masa abad pertengahan, itu diartikan Tuhan berbicara kepada sidang ilahi. Nah, banyak orang Kristen kemudian menuduh bahwa orang Yahudi telah melibatkan ciptaan untuk turut menjadikan, tidak juga. Jadi kita juga sekalipun tidak sependapat dengan Yahudi, tapi kita tidak boleh juga menyalahpahami orang Yahudi. Bagaimanapun juga kekristenan itu kan memiliki akar yang sama dari keyahudian ya. Hanya kekristenan itu dulu kan salah satu dari bagaimana cara orang Yahudi memahami misteri Tuhan itu. Dan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang Yahudi dulunya yang memahami bahwa Allah itu sudah menggenapi janjinya lewat Yesus Kristus. Makanya kalau dalam iman Kristen itu bukan dipahami sebagai sidang ilahi seolah-olah Tuhan itu mengajak malaikatnya untuk menyaksikan ya. Menyaksikan bukan turut mencipta, sebab di dalam ayat 27 jelas-jelas kata bara hanya di terapkan bagi Allah. Tetapi yang menarik begini, tafsiran Yudaisme bahwa kita di situ artinya apakah itu sidang ilahi atau bukan, itu bukan tafsiran tunggal. Kita bisa melihat misalnya seorang filsuf Yahudi, dia lahir tahun 20 sebelum Masehi dan meninggal tahun 50 setelah Masehi. Dia mengatakan begini dalam tafsirannya itu, bahwa kata kita di sini merujuk bukan kepada malaikat, tapi kepada logos. Karena dia nulis dalam bahasa Yunani ya. Logos itu firman. Jadi Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri, dengan firmannya. Dan tafsiran semacam itu juga ada dalam literatur Yahudi yang lain ya. Misalnya di dalam Targum. Targum itu terjemahan dalam bahasa Aram dari kitab suci Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Targum Yerusalem itu dikatakan ubara mimra di alaha yat Adam ya, maka telah diciptakan oleh firman Allah, yaitu mimra Adam itu bedemuteh menurut gambarnya, dan bedemut min khedem alaha, dan menurut gambar dari dia yang bersama-sama dengan Allah, diciptakanlah manusia itu laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Wow, dia yang bersama. Dia yang bersama-sama dengan Allah. Ingat apa kita? Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di Targum ini dikatakan ya, bahwa mimra alaha, artinya firman Allah telah menciptakan Adam itu menurut gambarnya, dan menurut gambar dari dia yang bersama-sama dengan Allah,
telah diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Telah diciptakan dia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi artinya tidak benar kalau dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu himne neoplatonis, itu tidak betul itu. Itu dari Yudaisme sendiri. Nah itulah makanya kira-kira menutup dari sesi kita ini ya. Kira-kira disimpulkan apa? Ketika orang Yahudi dan kita sangat respect karena itu ya saudara dalam Taurat ya, saudara satu Taurat artinya. Kita Taurat kita kan satu kan. Meskipun tafsirannya beda. Bahwa orang Yahudi kemudian menolak bahwa Mimra itu adalah Yesus itu kan soal tafsir. Tetapi bahwa orang Kristen memaknai Mimra itu adalah praeksistensi Yesus, artinya Yesus sebelum datang ke dunia, itu juga tafsir. Tafsir orang Kristen. Dan tafsir orang Kristen itu menurut kita orang Kristen bukan sekedar tafsir bebas, apalagi terjun bebas. Itu tafsir yang dibimbing oleh Roh Suci melalui saksi-saksi sejarah. Kalau dulu orang Yahudi selalu mengidentikan iman mereka dengan bapa-bapa leluhur. Sekarang orang Kristen bapa leluhurnya ya para rasul, muridnya para rasul. Karena tidak semua orang Kristen Yahudi. Ada orang Kristen yang berasal dari Yehudim, ya, jemaat Yerusalem. Ada orang Kristen yang berasal dari Goyim, jemaat Antioquia, Roma, Alexandria. Dan pada zaman Mesias menurut ajaran iman bapak-bapak gereja, antara Goyim dan Yehudim itu disatukan dalam satu payung. Makanya nanti kita mengenal, aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang am, yang rasuli. Am itu terjemahan dari kata Katolik dan rasuli. Nah jadi pertanyaannya, boleh-boleh saja orang menafsirkan itu sidang ilahi. Tidak salah, secara gramatika tadi tidak salah kan. Karena kita tidak pernah tafsir Yahudi, tidak pernah melibatkan malaikat untuk diajak rame-rame menciptakan. Tidak, tidak salah. Tapi pertanyaannya kira-kira lebih detail tadi. Makanya orang Kristen memahami ada kata pribadi yang berbeda tapi tidak terpisah, yang punya kekasan tapi tak terbagi, itu latar belakangnya. Pertanyaannya gini, ketika Tuhan menciptakan manusia, sidang ilahi dari para malaikat kan, itu kan sudah ada. Terus kemudian Tuhan mendeklar kepada para malaikat, hei saksikan, baiklah kita, ya. Tuhan bicara kepada dirinya kalau menurut gramatika itu, membuat manusia, naaseh menurut gambar dan rupa kita. Itu kan malaikatnya sudah ada. Nah pertanyaannya sekarang, sebelum malaikat diciptakan, ketika Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan aras atau menciptakan Metatron, ya, takhta ilahi, takhta sekinah, dan seterusnya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan alam semesta, dan waktu itu malaikat juga belum ada. Lalu Tuhan ngomong sama siapa? Jadi Tritunggal itu pendalaman dari apa yang tadi ditafsirkan oleh para rabi tadi. Ya, Tuhan bicara sama sidang ilahi dengan malaikat. Itu kan malaikatnya sudah ada. Nah, sebelum malaikat belum ada, sebelum malaikat itu ada, Tuhan terus bicara sama siapa? Yang lebih masuk akal, Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri. Dan itulah Tuhan berbicara dengan firman-Nya dan roh-Nya. Itulah sebabnya kita percaya dengan Tritunggal Maha Kudus. Itu ilmu tinggi ini. Gitu? Saya kira itu. Karena kalau dulu zaman dulu kita bertanya terus kemudian orang tua kita tidak bisa menjawab kan, bahasanya gini, sudah percaya saja. Tapi ternyata kalau digali itu menjadi suatu hal yang menarik, Pak, untuk dipelajari dan untuk dimengerti, sehingga segala sesuatu itu kita ada dasar. Percaya itu ada dasarnya.